Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bi haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hormati, yang dimuliakan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh pengelisir, para satis, ustazat, hadirin hadirat, adzakirin adzakirat, rahimani wa iyyakumullah. Didawat yang ingin mengumumkan itu bareng-bareng ucapan ribuan rasa syukur kepada sisi Allah Subhanahu wa taala mampu dicari dan mengusani kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga alhamdulillah kita semua dan mengusani pulih hadir ini jeluk apa orang sih 13 nih jeluk itu lolas nih patang menah nih. Ya Allah, aku bercanui sami puasih mungkin ada balik ayam. Latihan ya, balik ayam. Lat sekali, mungkin malam tempat olas. Lat sekali, tak balik ayam. Ya Allah, duliut malikmu terbaran. Subhanallah, ini kelak. Di akhir zaman ya dan marak bos baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan datang di akhir zaman lemak jelung ini yang sangat singkat sangat singkat setahun malidap sebulan malidap sejelung malidap sejam malidap semua kontennya baik dan untuk menjalani puasa yang ada pada kontek yang lagi. Ya Allah sampai jam siwa doang walau lepeh di sekat putaran waktu ini mancin ya tonang jeloni kira ya Allah kebilu ya. Makin niki saya dan kelepak Zohor ngasih maridab ah baru kayak tidak kemalam selum-seluman berhasil jam 2 ah seperti itulah lagu lema yang tulang lema sedajal niki sejelur niki maridab satu setahun maridab sehari itu seperti 10 tahun kalau nggak salah. Aniki, isi susah nen. Yang datang yang pulang. Zaman niki yang sering elek masuk dajjal niki. Kan dajjal niki 44 hari. Lalu 44 hari niki marah idap 44 tahun berarti ingkir 44 hari bayar 44 tahun berarti satu hari itu sama satu tahun panjang lamanya isi tidak isi susah di zaman itu bayar isi susah ilmu isi susah pengakan terus dan harap nanti nanti kehentang. Air di dunia ini kan wah sampun bis terjadi kamar panjang 3 tahun berturut-turut kan kita malah ini pilihan tahun telur tahun ya dari hujan mengasal nanti ya tahu hirup jadi kira sengsara ini hirup tahun telur tahun di hujan
yang datang masih itu makin jadi mati angkat nyocok pas tentang guru amat serkawi yang hendak iya nih ini mati loh hujan-hujan ini lah hujan lemak iya bayangan bahaya angkat angkat takut hujan nah, lemak yang datang itu lumum sami tahun ini di hujan sang tahun ini jadi hujan guyu tahun ini nah hari ini terserintis nih sang tahun ini dahlah. Ya Allah, berbik kesengsara. Yang pun sejelurong marilah ya setahun. Makin ini bejen-bejen ini boleh oleh si Ali. Terkali terlibat lejerin, sedih tu pun tetek doang. Masih naik tu menari, menari lalu ngaji. Telu jam mengelak. Untung alhamdulillah tau niki luwi ae alhamdulillah dia tergantung semua bor gitu kan nah jadi yang datang masih lembak mungkin niki perjalanan niki yang datang doang setelah niki perlu yang enak tanggung misalnya ada sedikit lepas lagi yang dia ya teman pas-pas nakut-nakutkan sekecok niki ya teman seorang lalu ini harus beli hal yang dapur ini hal yang damok baca lalu nah jadi mungkin niki yang ketengit mati perjalanan waktu ini singkat sejam maridat semenit baru 40 doang bisa menurut 40 menit baru mercek milik sekali wah 20 menit lalu lahir gila belu waktu ini nah yang datang sopok masih yang pun dajal ini 44 jelur dia lahir lalu sampai 44 jelur ini ida marah 44 tahun dah si sengsara sampai aku nih ada makin karena aku nih lama dengan mati makin mbak terjuri juga aku nih kerjalah nenek hati kerja mati jadi kuning kau minta tiapa di kayu mutpa kali-kali baru semati dulu nah lemak lemun masa dajal ni tidak mah lemun liwat ini suku kuburan apunin tu si susah semeton kesenang mana si tidak mati dulu itu ni agak susah kalau di dunia kesenang marah jilid jemati betul belum tentu nih senang dalam hubungannya akan disiksa ya kan lah aku si tersiksa nih loh di dunia di zaman ini kelemah kira-kira yang daik zaman itu apa yang daik kira-kira dajal itu namun kembalian bahasan Imam As-Suyuti tafsiran hadis banyak hadis tentang al-malhamatul kubra huru-hara hari kiamat aniki umat Nabi Muhammad arah sejelus setengah umur bahasa Rasul sejelus setengah niki siu 500 tahun umat Nabi Muhammad makinkan siu 440 itu nah jadi wahabat Nika yang pun lebih umat Nabi Muhammad ini siu 500 tahun yang pun lebih arti dia diterjak uang kanal umat Muhammad pas selesai bang namun dedek meluk-eluk sampai dari jeruk kiamat ya uang kanal umat Nabi Muhammad udah gak akhir wah diterja umat Nabi Muhammad ini siu 500 tahun karim sekitar ya 20 tahun nah Imam Mahdi yang paling lama waktu walau muncul Imam Mahdi berarti wa akhir zaman
Kalau menunggu muncul Imam Mahdi, berarti Imam Mahdi itu pasti naik berdaya yang tidak jauh. Nah ini yang atur perumusani referensi rujukan dari Bapak Maulana Nasir. Nah ini isi khawas Bapak Maulana Nasir. Nah ini sampun aniki, sampun empuh almarhum ayahanda atau guru Mahmud Yasin. Ini kan guru Mahmud Yasin di lendang raih, di lendang kekeh haram. Lalu terganti si Bapak Omosya jadi lendang kekah. Intan Bapak Omosya lamun bisa tahun pengajian lamun lengi-lengi arah aja tersalin doang. Tersalin, tersalin. Mantung gode karang itu makin mantung baik kan. Apa yang dah nah, termasuk yang ke pengajian ini batu jahe kan ala sesenggak batu jahe penuja batu jahe penuja lawan kain musali si bapak mau ngasih aku ditanya ya penuja batu jahe batu penuja girang ngaji si cemoh lalu batu penuja satu salin kan jadi ilo isin tetelengek batu penuja papa sehingga sengaji mundus sampai ngerto iman rambut bapak mau sih si musalam semua elinno elinkah girang narang bapak mau sih engkah tau nulis bapak mau sih mulai bapak mau sih hobi nulis bapak mau sih ini ya lamun wah tegel pena lamun lah nulis lupaan pengajian bapak mau sih mugar-gari ngerto gati nemike ranggo nemike mungkin tau pena iya pun debarak sedap-sedap oh ya hikmah sambil tahu nulis tersuruh lalu lambat nyaruh kiring jirang iya pun ini jarang terus nulis bapak Musa hobi nulis bapak Musa awal nah jadi ini ketempuh Tuan Guru Mahmud Syahsi ini kisah Tuan Haji lalu bapak Musa dinarak tersempuh Tuan Guru nah. Tuan Haji doang oh Ustaz lamun selain dia Tuan Haji bau dan tempuh murid itu adalah punya dinara makin saya bilang buju ke Tuan Guru kan dia nyocok di Tuan Guru lalu tempuh di Tuan Guru guru tuang dia nyocok guru tuang guru tuang nah jadi Ustaz lamun ante dia dia berdaik kan jadi Imam Mahdi lagu lamun anaknya tidak arah sama daun arah sambil kaji mati. Betul nih bijen sepertama jadi tiang kelas tingkat sekian mahal aniki bijen pertama niki kembali mobil mati ya banyak nih mati tidak kerja tuh ternyata arah saya lagu lamun bayi nek aja dia bas macam gitu kembali nek aja selaku anak berada ke Imam Mahdi Sri Nabi tidak sempat arti perumum sahami ini aku berada ke Imam Mahdi kalau berada ke Imam Mahdi berada ke Imam Mahdi kecuali kalau mati makin milen berada atau milen tidak berada jadi itu paling susah kehidupan nah itu paling susah kehidupan yang mana itu yang masih dari arah sekendi ada waktu ini di arah 44 jenuh lagu tidak menyono malah 40 tahun berhenti susah kehidupan itu pada malah dengan penjara kan lae idak aku tuh penjara aku tuh pejan nanti ada dengan terpejan nanti makam ini sepuluh ruangan wirapa mancen ya kan bilu itu mancen ya datang pengantar atau eh, terbesarkan bilu itu masih si tembik si sengsara si lapah
Nah ini dia daya jamak itu. Nah, berketuan para sahabat Rasulullah SAW menunggu susah, apalagi Bukhari menunggu susah. Kira-kira apa sih dia amanah lemak Rasulullah? Apa sih dia amanah? Dengan-dengan saya kira zikir, seniman datang masa sini yang ngenam si zikir yang mangan si zikir zikir si mangan dengan kita, si susah ini laku makin ini zikir kumum zami ini berhenti kriteria, berhenti model zikir saya tahu kita mangan dengan itu. Jadi mana si zikir-zikir secara umum itu yang pun paling beruntung di akhir zaman ini dengan sugi, dengan beriktor, dengan berdui jabatan, dengan berdui pengaruh, dengan berdui madrasah, dengan berdui murid. Saya paling untung di akhir zaman pada dengan saya kuat zikir. Saya enggan setiap mampu bertahan hidup pada saat itu hanya zikir. Enggak. Bukan ilmu pengetahuan. Ini para pelajar-pelajar dia tidak mampu bertahan hidup isi ilmu. Ja'azai pun maupun ma'amun walau itu diambil, dia tidak mampu. Tidak mampu kita bertahan pada saat itu kecuali dengan kekuatan rohaniah zikir-zikir itu. Maka di situ akan tersiksa manusia sesakit-sakitnya. Aneh dendek di zikir-zikiran. Ih, dendek wah zikir-zikiran. Makin dia senang main di dalam di zikir. Lalu lemak dia. Karena sahabat berketuan ke Rasulullah SAW. Apa sih tiap tahun mana di zaman? Oh, dengan zikiran zikir, lihat sendiri mandatkan masa sulit. Maka dia akan makan dengan zikir, makan dengan tasbih-tasbih, makan dengan subhanallah. Nah, jadi ini susah ya, kehidupan ibadah. Hidup marah, sejeluh marah sepuluh kan, berhenti kesusahan.